dua ekor tebel semua teman-teman. Yang ini sama yang pertama tadi. Jos limosin dan ini angus macamnya. Namun dia di bagian kepala masih ada sedikit warna putihnya. Berapa? Wih, mantap. Kecil namun bobotnya mantap. Bambu. Tarik ke depan enggak mau, disurung ke belakang juga enggak mau ini. Tendang langsung jalan. Kan sapinya kecil namun antep teman-teman. Bobotnya 5-7. Jos. Yang pertama tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua ini ditimbang ulang. Tebel sekali, mantap nih. Ulangan tidak terlalu besar, namun bodinya jos. Yang limosin bobot 66, kemudian yang ini tadi 57. Dan sedang ditawar atau dirembuk kayaknya oleh Mas Ari ini, Bos Ari. Dirembuk di sebelah sini. Ini kalau menurut saya termasuk sapi siap potong paling tebel pada kesempatan pagi hari ini. Limosin, kaki-kaki tidak terlalu besar, bodinya jos. Bobot 66 atau 660. Ini dari depan juga mantap ini ternyata. Di bagian bahu lebar teman-teman. Dan sama antara bokong sama bagian bahu lebarnya. Jos. Ini masih diamati. Lagi dirembuk di sebelah sana. Saya coba mendekat. Ditawarkan 36. Ditawar berapa? 35. Masih selisih sedikit ya, 1.000 atau 1 juta. Kita coba hitung kalau 36 per kilonya kena berapa. Kita buka kalkulator terlebih dahulu. 36 dibagi 66. Wih. 54.500 per kilonya, hampir 55. Mantap sekali. Berarti kalau 35 di kisaran 54.000 per kilo. Hanya akan menjadi sapi yang laku paling tinggi teman-teman pada kesempatan pagi hari ini. Harganya anget teman-teman, jos.
Nampaknya sudah deal ini teman-teman. Durasi panjang. Jos. Sudah deal Mas Revan. Di harga berapa? 36,5. Mosok. Di harga pinten iki? 36,5. 36,5. Wih. Jos. Keren. 36,5 Mas Revan. 36,5. Tadi bukan 66 ya? 66. Paling super hari ini. Oh, 36 setengah bagi 66. 55 saja lebih. Wih. Jos ini. Rekor dari Pasar Hewan Pon Ambarawa Kabupaten Semarang, teman-teman. Seperti ini. 55.000 per kilo lebih Rp300. Jos. Keren-keren. Dan termasuk sapi paling tebel memang pada kesempatan pagi hari ini di Pasar Hewan Pon ini. Mantap. Dan masih tinggal satu ekor lagi yang hitam. Tadi bobot 56 atau 5,5 tadi. Jos. Demikian dulu teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.